pesannya. Malaysian M6 representative is none other than Team Vamos. They defied the chronicle. Guys, kalau mungkin kalau ada views ini ya menurut gue ya. Guys, tontingnya juga enggak mau punya kelas, guys. Menurut gue ya, ini personal opinion gue, guys. Jangan taunting kayak gini, jujur jangan taunting kayak gini. Ini menurut gue sangat gak keren, pokoknya gak keren. Pokoknya ini gak keren, guys. Taunting kayak gini menurut gue gak keren, guys. Kayak bocah, guys. Lagi bocah apa SMA itu kayak oh, kalah lu gitu. Gak keren, guys. Jadi pemain ada kelas, anjing. Moton juga taunting yang taunting in a different way, guys. Cringe. Ya, ini cringe. Jangan gini. Cringe. This is where they get the support. Here in Johor, they qualify for M6. Let's throw it to Rose. Pasukan pertama untuk mendapatkan... Tapi Suru jangan asal view gak apa-apa. Masa Suru... Enggak sih. Ini lebih ke cringe daripada Suru sih, jujur. Taunting bagus, maksudnya jangan di kayak gini depan orang. Ini bocah, ini lagi bocu taunting, guys. Zorn. Bukan, Zorn. Jangan lagi ke depan orang, guys. Aneh banget. Tengok crowd macam ni. Lagi semangat nak coba main. Oh. Zorn menggunakan pasir untuk merebas rumput semata-mata. Tapi dia berjaya dikorbankan di kala Zorn. Halo, Tondek. Semangat. Biar ada sepertama RR. Yoi, Tondek gak sih, guys? Walaupun udah warot, sorry ya. Ini masalah ini, Tondek tuh jodoh RRT gak sih, guys? Daripada 2700 gol lead dimiliki oleh Vamos menjadi 600 gol. Pelawan Slum makin membara. Mungkin bagi Tondek saya bukan di Soyu. Iya. Kayak tiap tim tuh punya perspektif yang beda-beda, guys. Soal hero dan draft gitu. Kayak iya kan, gue juga nonton Mas Adi, guys. Mas Adi emang banyak bener, guys. Tapi sometimes juga dia gak ada yang salah. Terus dia juga kasih misalnya dua opsi hero. Kayak kalau gak rugi, rugi atau high loss sih, misalnya gitu dia ngomong. Jadi gak 100% dia bener bisa nebak semuanya gitu. Tengok sekarang ini envelope terlebih dahulu. Maaf telat, baru bangun, Bang. Aman aja di. Menarik sangat. Rumahnya ada. Bangun. Terus maju ke M6. 3-1. Wira pertama. Vamos, congrats. Congrats. Gilo. Gak bisa end. Soalnya ada logi tadi gue mikir, guys. Warlord, guys. Warlord, dia king of Malaysia namanya, guys. Warlord, guys. Dalam hati keren banget gue. Itu juga lah sudah menunggu musuh, iya. Soalnya mereka gak masuk TV, guys. Makanya boleh. Kalau di Indonesia gak boleh, guys. Sekarang korang layak ke M6. Korang ada setahun untuk prep. M6 akan dibuat dekat Malaysia. So, ini jadi dulu sama M-Series. Kocok para waktu pops lagi gitu. Udah mau masuk TV ya, Astro. Suka arena udah masuk TV. Ya pokoknya Dino enggak boleh lah, mungkin Dino peraturannya kali ya, TV-nya enggak boleh yang kita udah cek yang kita orang punya target adalah M6 Mew Champion bukannya MPL. Oh, M6 Mew Champion aja. Pas M6 boleh tahun tinggi gitu. Di M4 enggak boleh, gue maju Falcon ke tengah ya. Mau di warning. Gue bilang lah mereka teriak-teriak di depan betul, ruang preparation kita macam sekarang penuh macam apa macam orang kampung gitu. Kita sampai habis enggak apa-apa. Insyaallah kita orang akan buat terbaik juga untuk M6 nanti. Alright, terima kasih Zorn. Kita boleh nampak perlawanan yang menarik dan pasukan ini akan mewakili Malaysia ke M6. Tapi Edu City, tapi itu gue kesal itu bukan gara-gara apa ya. Gara-gara mereka teriak-teriak di depan ruang preparation kita, guys. Kayak kagak diapa-apain anjing, kagak ditegur harus bulan. Kenapa lu cat-cat di depan ruangan gua belum selesai? 2, 1,
MVP jatuh kepada Chibi. Wow. Alright, Chibi. Kita boleh nampak dari segi prestasi Chibi keluarkan daripada regular season. Lagi mengganas dekat playoffs dan sekarang dah dapat wakil Malaysia ke M6. Pasal sebenarnya mantan gue bang, gak mau gue baca komen kita lagi. Kita tahu kita banyak jungler new faces dengan old faces. So, sampai Rowan Valorant dia pokoknya dari itu stage kan jalan bareng tuh kan. Pasti dia di depan, yes. Gue di depan apa di belakang pokoknya. Dia teriak-teriak tuh, teriak-teriak terus, lah, segala macem. Sampai gue masuk ruangan teriak-teriak. So awak rasa memang nak jumpa terus kayak, pokoknya setiap mereka lewatin ruangan kayak teriak-teriak. Pokoknya teriak-teriak berisik lagi di ruangan lagi bahas atau apa, mereka teriak-teriak. Untuk jangan lot, kalau boleh mulut jaga ya. Sebab kalau saya cakap satu nanti saya kena kecam. Kalau dia cakap dia tak kena kecam, macam mana tu? Alright, Warlord. Eh, kecam. Now guys, Warlord is the only Indonesian import dekat M6. So that is already impressive on its own. Tapi balikin Warlord kami Indonesia ada wakil gitu baru pasti. Mana RRQ full local lineup, TLID full young blood, semua muda. Tapi lu ketrigger sama siapa gue sama Valor? Gak tau gue, mereka kan track bahasa mereka ya. Berapa confident? Gue agak tau siapa yang ngomong itu. Kalau korang jumpa the new Indo era, confident mungkin kau training kita bagus mungkin 100% boleh menang. Gila, oh, okay. 100% win. I like that. Now Pops. Katanya seberapa? 2. Coach. Hello. Alright, now kasih tahu Arlo lu kido. Draft cap, mana draft kocak. Ternyata buat balik ke squad RRQ. Thank you Kingdom Medan. Gue masih di tim RRQ guys. Squad in game, kalau squad in game mah gue enggak usah pakai squad juga apa-apa. Gue sekarang masih di tim RRQ. Kalau masuk pro scene-nya sih waktu dekat sih enggak sih guys. Season depan tuh udah pasti enggak lah. Season depan udah pasti enggak guys. 99% lah udah enggak. Anim 86 apa tuh? Kita absen lah gitu. Kali woi, dua akun apa dua kali kocak lu. Kalau misalnya tawaran masuk tim member terus ada Albert Clay sama duanya terserah lagi masih mana atau enggak. Enggak guys, gue udah mau keluar dari RRQ guys. Kalau jadi pro player ya. Soalnya kalau emang situasi berkata lain ya. Seriusan kayak pelan ini ulang tahun PSM Makassar, super boleh happy birthday buat PSM Makassar. Oke, quiznya semoga makin maju. Dah, itu aja semoga makin maju ya. Nonton family by choice guys. Iya jir.